Lancar berkah barokah amin Allahumma amin. Kalian tadi udah salam belum? Sudah. Ya, ini kita lagi makan teman-teman. Makan. Menunya apa, Kak? Sega goreng, ubi goreng, kapur, ubi goreng. Iya. Kalau Mbak Iska? Ubi goreng sama Kak Mama. Iya. Kalau Chef Mama. Hah? Chef Asep Kato. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Jangan kita ke Semarang nggak di Papua. Enggak capek. Enggak boleh. Kenapa? Takut. Kalian makan tak? Makan juga orang punang. Enak banget ya. Aku kayak punangnya kali cuma kata aku. Iya. Bawa jalan, tapi aku gak nambah 5. Apa aneh sih gak nambah? Gak tau, aku pengen 9 cukup-cukup pake. Kenapa deh, orang pula dek? Gede kaya orang malu-malu sama yang menang. Gak yuk. Gede kaca aku, yuannya tinggal pake 20. Enak gak masakan sama? Enak, mantap. Maaf ya. Aku juga berangin tapi malah teman-teman tahu gak? Bedanya masa kecilnya Mbak Kela dan Mbak Siska. Apa? Kalau masa kecilnya Mbak Siska itu penuh dengan lampu, penuh dengan HP, penuh dengan mimpi, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan, penuh dengan gak usah kiri sih, nasi buk ganyang malah nikmat. Jangan dari rendah, dari bawah sana. Nah. Anjat. Halo, kacun mana? Penuh dengan. Lagi kampung kota. Warna penuh dengan. Pokoknya masak ini penuh dengan bakul-bakul. Pengen ini, insya Allah dituruti, pengen kue, insya Allah. Keturutan soning Bravo, soning Taman, soning Padang maksudnya terang gitu. Dan kalau masa kecilnya Mbak Kela kamu juga ceritakan sayang ya, waktu di Jambi itu aku gak pernah main HP karena HP aku HPnya yang HP cewek itu dulu kan HP kita HP Jambi. Lalu itu kita nggak punya? Ya.
lampu. Gak punya lampu. Aku pernah kan aku kan lagi ngorein kopi. Gak sengaja pas sendol mama. Berdarah. Terus masa kecil aku tuh pernah dibeliin papan tulis. Apa sih kayu? Dibeliin papan tulis. Aku tuh tiap hari latihan membaca sama Beta, sama Mamang, sama aku. Mamang. Terus kadang aku menekui dolenanku kayak karo Mbak Isa, menekui dolenan peda meskipun aku melayu tapi ajak-ajak aku lupa peda karena gak punya peda. Terus aku main engklek ya mak seringnya main engklek. Iya. Terus aku pikir ya main terus aku sudah sepeda, sepeda singkat. Iya, tapi aku sudah sepeda. Hah? Aku sudah sepeda kok? Udah, kayak pertama kan aku kan lagi ada sepeda di mana sepeda singkat karo satu kuning kono lah kayak pokok main sepeda kok sepeda iya aku main sepeda kan kadang aku kalau main sepeda nggak pakai baju karena cuma pakai celana dalam tapi kau dalam terus aku karo mama kadang ngelangi brondol pas suruh sekolah kayak ya mak ya ngelangi brondol aku dapat uang pada masa-masaan tapi pas nikahnya mama kadang galak. Pernah waktu SD aku jadi gak tahu diwarnai latin guys aku jadi pas pelajaran latin aku tuh jemblok kan aku ngomong karo Mbak Aisyah ngomong aja kan ada mama aku yang aku jemblok pas lain mulai gue cetak boleh itu zaman usah nenek ngarep sekolah dia ini lagi waduh gila itu dia gemuk ih bisa aku tekan lah di putih sakit kan banget. Terus aku tahu kudal ambil kudal sekolah aku dikudai langsung tangi aku digenjong karena mama aku dijigendong itu adem sekali tapi sekarang aku sudah menjadi anak yang tertib kok aku kalau disuruh sekolah aku sekolah aku tuh baca kayak setan ya tuh iya kalau mama aku lagi marah-marah itu kayak bukan mama aku kayak kerasukan. Aku mah enak, kadang cuma di seneni, kadang paling satu juga cuma di jilid-jilid aja. Udah. Waktu aku kecil, aku udah jilid. Iya, apalagi pas dicanin Cilacap kae, dia jadi bos. Sekarang kamu di sini jadi? Babu! Yang bos sekarang mama, bukan saya lagi. Bukan yang konokan ibu, bukan yang cilid, yang resen-resen yang konokan kalau aku. Ya tante, karo apa kui? Iya paling senang aku tante ona iya. Aku tuh ona iya aku jalanan. Nah kita ini kan ini kena jalan tante dari uti. Jalan jalan kan mak aku kue mama. Jadi kue tuh jalan yang besar itu ya mak ya. Jom deh naik jalan naik kue dia suami kena nanti jalan. Ya. Teman-teman tahu. Jadi mah aku Cilacap apa yang kolam renang aku mak dia gigi di gedung gigi putih kesel kita di gedung tante kesel kita di gedung lima temen tau gak? Enggak kalau kok timurku hilang? Emang gue ngomong apa lagi? Temen-temen tau gak? Kalau Mbak Kayla itu dulu terus TK kecil itu dia udah khatam ikro ya kan lo pas dia khatam ikro dia mau ngasih kejutan ke aku dia gelundung dari tangga dia gelundung jadi harusnya dia satu langkah ke tangga malah dia kepleset melangkahi satu tangga jadi dua tangga mau di alah itu gelundung dia ampun guys, aku itu lebih cowok. Iya. Aku masih kecil udah genit. Oh. Terus? Ya, lulus TK besar. Udah. Kamu kan gak TK besar. Iya. TK kecil cowok. Aku kelas satu. Tapi TK, besok kena kan masih sama ya kalau. Lulus TK besar, aku nyemplung SD nggak TK. Lulus TK kecil. Aku lulus TK kecil langsung
SD soalnya umur aku udah tua. Mencolot dia. Dan waktu aku TK di sini, TK ke sini kan ya, menurut kita adalah pengalaman kita yang sangat buruk. Kenapa? Aku tidak pernah kenal. Aku pernah langgar jalan di depan sini karo kaca aku, dia kan dulu ngep aku di piri ibu ya. Padahal dulu ngep pola IDW. Kadang mama tau gak sih, ini gak sih, aku kan langgar suci nau, yang dia diulang guru di jero kelas. Baru-baru aku lipat tuh nangis, kalau gak tau. Kenapa? Itu pari, karo buca. Walah. Apa kan ini? Ini pas SD aku pas SD ya. Bapak kan SD kono. Pas aku di SD itu adalah pengalaman yang buruk menurutku. Buat apa di circle-an apa pas kelas 7. Gurunya iya apa doai? Gurunya juga seneng kan guys. Muridnya sih gak les neng gini gurunya. Masa lagi prakarya. Gawe apa kel? Manuk apa gawe apa? Foto. Kita panggil pegut. Mesti dia, iya. Dibanting yo kel. Ngomong apa? Kan punya aku kan belum jadi. Jadi kan. Dikumpulin waktu itu sampai pas berbumbal. Kan aku yang ngumpulin yang ono, jadi dibanting kayak aku. Apa nggak nanti orang pulang terus dikumpulin, terus aku nangis. Bahkan kancak-kancak aku pada dipasangin kelas, kalau aku tak boleh. Turunnya sevideo tuh, kayak bisa. Dek, apa kamu nanya lah? Pas SD itu ngomong ini, muka-muka sih jadi kayak cepet pindah sama kopi ini ngomong-ngomong. Aku belum tahu cerita ini ya. Aku lagi cerita ini, sih aku ngomong, kan aku kan apa sekolah tingkatnya terus. Jadi ini, pas aku baca itu ngomong ini, tidak kayak laku gue, kayaknya kan jadi kayak akhir, tapi sekolah aku sih jadi kayak aku tahu. Bayo. Terus kelas 3 aku pindah tenang ya mak ya. Iya. Dan ceritanya iya aku sedih banget. Bencana. Bencana, bencana. Dan sekarang udah SMP aku punya teman banyak. Iya. Dia sekarang circle-nya punya circle. Circle. Punya circle, circle-nya namanya Queen. Terus Naya. Mbak Naya. Siapa lagi? Mbak Elsa. Mbak Elsa. Mbak Revika. Wes. Belum lama itu Abi. Oh, banyak temanku. Tapi kalau di rumah enggak punya teman. Oh, ya, tapi sekarang udah ada Mbak Para. Jadi kemana-mana sama Mbak Para. Para kalau pacar juga kalau tapi mereka anak rumah kan. Temennya itu bareng sama Salsa, tapi nanti dijak nih masjid foto gak gelap. Salsa aja gelap. Salsa aja gelap. Dijak ngaji foto gak gelap. Dijak TPA foto gak gelap. Anggiteke lah, ayo sekolah tinggal bareng, mulai bareng, TPA bareng, mulai bareng, ngaji bareng, mulai bareng, nih masjid bareng, mulai bareng. Jadi ki bareng bareng, enak gak? Dijak nih masjid mah, dijak TPA mah, dijak ngaji mah. Ye. Jadi dia kan ketularan. Apa? Masa TPA. Jangan enggak dia mau ke anak gua. Jadi saya sampai. Jadi saya sampai. Ya, aku karena dia mau bahasa Inggris sih, Pak. Lah, Riana enggak dia bisa bahasa Inggris. Ya, aku lah mau coba bahasa Inggris. Oh, tadi dapat hadiah ya di TPA siapa yang bisa bahasa Inggris? Kan susah tak gede-gede. Iya. Ada yang bahasa Indonesia tapi aku. Akelah pertanyaannya. UTS. Awal bahasa Jerman dulu yang melahirkan Nabi Muhammad. Aku mati tapi masih jauh. Kamu jadi Fatimah. Yang melahirkan Nabi Muhammad. Jadi Fatimah mungkin. Anak eh. Terus itu siapa? Aminah. Siti Aminah ibundanya. Bin Abi Thalib namanya Rohatil Atyeru Teseduh. Aku mau nyanyi kayak gitu takut salah. Kemarin yang nyanyi itu salah soalnya. Apa this? Heh? This guys, this call. Tapi udah warna kan?
Jangan minta makan lagi loh, ya udah habis soalnya nasinya. Udah siap tak kong. Kayak tinggal sedikit buat bapak. Dan aku makan lagi. Apa? Jangan besok lagi makan. Nanti aku kopernya aku hari ini. Aku ada duit mama yang mau. Emang gak jajan lagi ini sekolahan? Gak hanya tempat, gak hanya istirahat deh. Lepak kolnya sama menoknya dewa apa? Sekolah kan. Sekarang ada kan jajan. Tapi nanti pas mulai sampai jam ini. Kasih istirahat dong, Bel. Kasihan yang jualan udah minggu. Bisa, harus ini. Buat semangat kok. Nah, mana tuh jebre? Ya, udah dulu ya teman-teman. Sekian videonya pada kesempatan udah. Kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa.